Kan kita lagi berhubungan, iya. Bukan kita. Jadi orgasme ini adalah sensasi erotis yang dirasakan sebagai puncak dari siklus reaksi seksual. Apakah orgasme pria dan wanita itu berbeda? Hai, kembali lagi di channel Dr. Kevin. Kali ini saya kedatangan seorang bintang tamu yang sudah sering malang melintang di sosial media, di dunia pertelevisian, membahas mengenai seks. Dia adalah seorang anti-aging, estetik, dan seksologis, yaitu Dr. Haikal Ansari. Halo semua, apa kabar? Nah, dok, kali ini saya ingin membahas mengenai seputar seks. Iya. Jadi kan kemarin membuat Q&A di Instagram. Betul. Tujuannya adalah untuk mengedukasi. Supaya masyarakat ngerti nih gimana sih mengenai seks yang benar, apalagi baru-baru ini kan kita ada video yang sangat viral yang berdurasi 19 detik dan ada beberapa teman-temannya lagi gitu kan. Tujuannya adalah gimana sih kita mau membahas mengenai orgasme gitu kan. Oke. Apakah posisi itu menentukan orgasme seseorang? Apakah orgasme itu ada tingkatan-tingkatannya? Kalau yang kita tahu kan orgasme itu adalah merupakan satu fase di mana di siklus seksual itu kan, di aktivitas seksual, karena ada rangsangan itu ya, rangsangan, terus keinginan, dan macam sampai orgasme, terus ada resolusi dan remnya. Itu gimana dok, apakah orgasme pria dan wanita itu berbeda, atau gimana caranya untuk mencapai orgasme, dan durasinya itu beda gak sih, kalau misalnya kita mau mulai nih rangsangan seksual dulu. Oke. Jadi saya akan sampaikan dulu, jelaskan dulu mengenai apa itu orgasme ya. Jadi orgasme ini adalah sensasi erotis yang dirasakan sebagai puncak dari siklus reaksi seksual. Ya. Okay. Nah, pada manusia itu ada namanya siklus reaksi atau respon seksual yang terdiri dari fase rangsangan, fase datar, fase orgasme, dan fase resolusi. Nah, kalau pada laki-laki setelah fase resolusi ada fase refraktor, di mana fase refraktor ini merupakan waktu yang dibutuhkan laki-laki untuk kembali terangsang. Sedangkan kalau perempuan tidak ada fase refraktor, artinya perempuan setelah dia orgasme kemudian dia masuk ke fase resolusi, kalau dia mendapatkan rangsangan yang optimal lagi, maka dia bisa kembali mudah terangsang. Gitu. Nah, sebetulnya laki-laki memang lebih mudah untuk mencapai orgasme dibandingkan perempuan. Kenapa? Nah, kita lihat adanya perbedaan anatomi kelamin laki-laki dan perempuan. Yeah. Ya, kalau kelamin laki-laki atau penis, ini kan bentuknya menjulur keluar. Artinya, semua area penis merupakan area yang peka rangsang. Ya, jadi disentuh di bagian manapun di penis atau dengan berbagai posisi apapun, laki-laki akan lebih mudah untuk mencapai orgasme. Sedangkan kalau kelamin perempuan itu kan vagina. Vagina ini berupa saluran rongga ya, rongga saluran yang di dalam letaknya. Dan di vagina itu, di bagian dinding depan vagina itu ada area peka rangsang namanya G-spot. Dan ini letaknya di dalam, jadi 3 cm dari liang vagina. Artinya perempuan tidak mudah untuk mencapai orgasme kalau G-spotnya tidak mendapatkan rangsangan yang optimal. Beda sama laki-laki, karena penis itu bentuknya keluar, bentuknya kelihatan, jadi gampang tuh buat dirangsang, jadi bisa mudah untuk mencapai orgasme. Kalau perempuan enggak, makanya perempuan ini adalah yang paling sulit atau sering mengalami hambatan untuk mencapai orgasme. Makanya untuk memudahkan perempuan mencapai orgasme itu ada tahapannya ya, dan memang tahapannya ini tahapan yang memang harus dilakukan oleh semua pasangan ketika melakukan hubungan seksual ya. Jadi ada tahapan foreplay ya, kemudian penetrasi, dan afterplay. Nah, foreplay ini adalah rangsangan pendahuluan. Jadi saling merangsang ya, saling merangsang area erotis ya, mungkin mulai dari berciuman, memeluk, kemudian menjilat ya, menjilat area telinga, dada ya, kemudian paha. Kalau area yang erotis, area yang peka rangsang pada perempuan tuh di belakang telinga, di payudara, kemudian di area perut, paha bagian dalam ya. Kalau laki-laki tuh area yang peka rangsangnya sama juga sih, di puting susu, kemudian di leher, di perut, di paha bagian dalam. Nah,
Jadi pada tahap foreplay ini merupakan tahapan yang penting terutama bagi perempuan. Kenapa? Karena perempuan ini butuh foreplay untuk bisa membuatnya terangsang dengan optimal, ya. Nah, apa tandanya perempuan terangsang dengan optimal? Kalau vaginanya sudah basah, ya, atau mengeluarkan lendir, lubrikasi, dan terjadi ereksi klitoris. Nah, kalau laki-laki kan mudah, ya, karena bentuk kelaminnya menjulur keluar, jadi dia akan lebih mudah untuk mengalami ereksi. Nah, tapi kalau perempuan dia butuh waktu, makanya foreplay ini penting supaya perempuan bisa terangsang dengan optimal. Nah, kalau foreplay ini sudah berlangsung dengan optimal dan yang ditandai dengan perempuan sudah mengalami lubrikasi, sudah mulai basah vaginanya, kemudian sudah ada ereksi klitoris, nah barulah dilakukan penetrasi. Nah, kalau misalnya dilakukan penetrasi dalam kondisi vagina wanita sudah mengalami lubrikasi, ya, maka perempuan atau wanita tidak akan merasakan kesakitan ketika dipenetrasi, ya. Dan hal ini tentunya akan membuat perempuan lebih mudah untuk mencapai orgasme. Tapi ingat, penetrasi ini juga menentukan, artinya posisi menentukan untuk perempuan lebih mudah mencapai orgasme, ya. Tentunya pilihlah posisi yang memang di mana penis itu bisa menstimulasi G-spot dengan optimal. Nah, jadi ada sejumlah posisi yang memudahkan hal ini. Yang paling kita ketahui, yang paling gampang adalah posisi woman on top, perempuan di atas, ya. Dengan posisi perempuan di atas, maka penis akan lebih mudah untuk menstimulasi G-spot perempuan tadi, ya. Dan perempuan pun dengan posisi dia di atas, maka perempuan yang punya kendali untuk mengendalikan ritme penetrasinya. Nah, ini akan membuat perempuan lebih mudah untuk mencapai orgasme, dan bagi laki-laki dengan posisi ini, itu akan memudahkan laki-laki untuk bisa mengendalikan ejakulasinya. Gitu. Nah, kalau sudah dilakukan posisi seperti ini, ya, ini akan memudahkan perempuan untuk mencapai orgasme, dan tentunya keduanya akan bisa sama-sama merasakan sensasi erotis tadi, sensasi menyenangkan dari orgasme ini, gitu, ya. Jadi itu bedanya perempuan dan laki-laki dalam hal mencapai orgasme, ya. Perempuan susah mencapai orgasme karena tergantung dari posisi dan juga tergantung dari apakah perempuan sudah melalui tahapan foreplay dengan optimal, gitu. Nah, kalau misalnya lubrikan, ya, tadi, ya. Lubrikan itu kan nggak semua wanita bisa mendapatkan lubrikasi yang jumlah yang sama. Iya. Gitu kan. Meskipun sudah kita rangsang, mungkin jumlah lubrikasi wanita A dan B berbeda. Betul. Gitu kan. Tapi itu masih boleh, ya, kita pakai pelumas dan segala macam itu boleh. Boleh. Jadi memang lubrikasi vagina ini kan juga dipengaruhi salah satunya oleh hormon, ya, kondisi hormon estrogen. Artinya kalau perempuan yang usianya masih muda tentu akan lebih mudah untuk mengalami lubrikasi. Tapi perempuan yang memasuki masa menopause atau menopause di mana hormon estrogen sudah mulai menurun tentu akan susah, akan lebih sedikit lubrikasinya. Makanya dapat dibantu dengan lubrikan. Lubrikan. Enggak apa-apa, ya. Enggak apa-apa. Nah, terus kalau misalnya ejakulasi tadi, ya. Kan kalau misalnya ejakulasi itu berbeda dengan orgasme. Betul, iya. Jadi gini, memang selama ini masyarakat menganggap bahwa ejakulasi ini sama dengan orgasme. Artinya kalau sudah keluar, maka itu sudah mengalami orgasme. Sebetulnya, orgasme dan ejakulasi adalah dua hal yang berbeda. Laki-laki ini merupakan, kalau dia bisa mengendalikan, menunda ejakulasinya, maka laki-laki bisa mengalami orgasme lebih dari satu kali. Tapi memang biasanya pada umumnya sebagian besar laki-laki kalau orgasme selalu diikuti oleh ejakulasi. Ya, padahal kalau dia bisa menunda ejakulasinya, maka dia bisa mengalami orgasme lebih dari satu kali. Nah, kalau perempuan adalah makhluk yang punya potensi untuk mengalami orgasme lebih dari satu kali. Kenapa? Tadi yang saya katakan bahwa fase reaksi seksual pada perempuan, begitu perempuan sudah mencapai orgasme dan dia masuk ke fase resolusi,
Kalau dia kembali mendapatkan rangsangan yang optimal, maka perempuan akan lebih mudah terangsang dan lebih mudah lagi untuk mencapai orgasme. Sedangkan laki-laki, setelah laki-laki orgasme, dia masuk ke tahap resolusi, dia akan masuk lagi ke tahap refraktor. Nah, refraktor ini adalah tahap di mana laki-laki tuh butuh waktu untuk bisa kembali terangsang. Jadi, pada fase refraktor ini, laki-laki terasa seperti seakan-akan kebal atau tidak sensitif dengan rangsangan seksual yang diberikan kepadanya gitu. Jadi makanya fase refraktor ini sangat ditentukan oleh kondisi kesehatan laki-laki dan usia ya. Biasanya kalau semakin bertambah usia ya atau kondisi kesehatannya sudah menurun, maka fase refraktor ini akan lebih panjang gitu. Nah, untuk mencapai orgasme sendiri tadi kan ada posisi tuh. Posisi misalnya woman on top. Itu bisa gak disesuaikan dengan misalnya kan kita lagi berhubungan, iya. Bukan kita misalnya pasangan gitu lagi berhubungan, terus pak si cowoknya ini merasa udah mau ejakulasi, iya. Tapi dia bisa gak ada posisi-posisi tertentu yang membantu dia supaya tidak ejakulasi. Oke, bisa ya, bisa. Jadi gini, makanya laki-laki supaya dia punya kemampuan untuk mengendalikan, untuk menunda ejakulasinya, dia mesti sering-sering senam Kegel. Okay. Ya, jadi senam Kegel ini gak hanya buat perempuan, buat laki-laki juga ada manfaatnya. Ya. Jadi senam Kegel ini seperti gerakan kita menahan pipis. Nah, kalau laki-laki sering melakukan senam Kegel, maka dia akan mampu untuk mengendalikan, menunda ejakulasinya. Nah, jadi gini ya, misalnya nih ketika sudah penetrasi, ya, si laki-laki terasa ingin ejakulasi, ya, dilepas dulu, terus ditekan, di-squeeze pangkal penisnya. Bisa ditekan sendiri atau dibantu oleh pasangannya. Okay. Jadi ditekan, di-squeeze di pangkal penis ya, bukan di ujung, di pangkal penis ditekan, sampai rasa ingin ejakulasinya berkurang. Nah, setelah berkurang, kembali penetrasi lagi, gitu. Atau ganti posisi lagi. Ganti posisi lain. Iya. Atau misalnya kita mikir ke hal yang lain. Apakah perempuan bisa mencapai orgasme tanpa penis? Ada perbedaan antara orgasme atau bahasa awamnya kenikmatan dengan kepuasan, ya. Yang namanya kepuasan seksual itu milik bersama. Banyak perempuan yang melakukan orgasme palsu atau fake orgasme.